Anda kembali ke Seputaran News Pagi, pemirsa. Protes ribuan masyarakat menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP terus meluas di berbagai daerah. Massa meminta RUU HIP tak hanya ditunda, tapi harus dibatalkan karena berpotensi melemahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ribuan umat Islam dari Surabaya, Gresik, dan Lamongan menggelar demo di DPRD Jawa Timur menuntut DPR membatalkan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Massa menilai RUU HIP tidak cukup hanya ditunda pembahasannya, namun harus dibatalkan karena berpotensi memunculkan paham komunisme. Bagi kami RUU HIP, pasrah muslimin rahimahullah, HIP ataupun apapun namanya, Allah ditutup, tidak ada pembahasan. Yang mencipta. Aksi berlangsung tertib dengan penjagaan ketat aparat TNI dan Polri. Aksi massa sempat memicu kemacetan panjang di Jalan Indrapura. Massa baru berangsur bubar setelah bertemu perwakilan DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi. Ratusan anggota LSM dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI berunjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung DPRD Sidoarjo Jawa Timur Selasa siang. Dalam aksinya, massa menuntut RUU HIP dihapuskan karena berpotensi melemahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sepanjang aksi, polisi berupaya menerapkan jaga jarak antar peserta, namun sulit dilakukan. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.